Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Salwa Video Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya Menekan tombol subscribe Like dan share sehingga membuat saya semakin semangat dalam memberikan konten-konten kepada teman-teman semua. Sebelum meneruskan menonton video saya kali ini, jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Agar teman-teman bisa mendapatkan video saya selanjutnya, oke teman-teman, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah puasa sampai selesai. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin... Mengenalkan kepada teman-teman bibit yang saya tanam kemarin, ternyata sudah tumbuh seperti ini. Ini adalah mungkin teman-teman sudah tahu, ini tanaman apa. Bagi teman-teman yang belum tahu, akan saya jelaskan. Ini adalah tanaman cincau hijau. Di mana tanaman cincau ini banyak sekali khasiat dan manfaatnya, mungkin teman-teman bisa membaca Google "cari saja manfaat dan khasiat dari tanaman cincau hijau", salah satunya yaitu memperlancar pencernaan, mengobati panas pada bayi. Kemudian, menurunkan tekanan darah itu beberapa saja yang saya ingat. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa cari di Google atau di YouTube lainnya manfaat dan khasiat dari tanaman cincau hijau. Baiklah, ini bibit cincau hijau ini saya tanam di polybag ini sekitar tiga bulan yang lalu sekitar tiga bulan yang lalu awalnya masih apa namanya bat, seperti batang batang kayu belum ada tunas-tunas seperti ini tunas-tunas ini muncul setelah satu bulan tunasnya seperti ini satu bulannya belum terlalu besar seperti ini nah setelah tiga bulan kemudian maka jadilah seperti ini satu pohon ini ada yang empat, empat cabang ini nah, ada yang empat cabang ini ada ada lima ada lima cabang kemudian ini satu dua tiga empat juga ini ini ada dua nah mengapa ini lama sekali tumbuhnya seperti yang ada ini padahal saya nanamnya itu pada saat satu hari yang sama saya tanam kemarin ada sekitar 20 polybag ada 20 polybag. Berarti ada 20 batang. Ada 20 batang yang saya tanam. Kenapa yang satu ini lama timbul tunasnya? Padahal kalau dilihat yang lain ini sudah siap tanam semua. Sudah besar semua. Nih. Mengapa yang ini sangat lambat? Karena kemungkinan tanahnya. Tanahnya kurang subur. Itu yang membuat memperlambat pertumbuhannya. Jadi, saya tidak ada menggunakan pupuk apapun dalam membibitkan cincau hijau ini. Saya hanya pakai tanah, kemudian saya campur kotoran hewan sapi. Ini sama sekali tidak menggunakan pupuk yang mungkin teman-teman merasa saya kasih pupuk Orea atau NPK. Ini sama sekali tidak pernah saya kasih pupuk. Ini menggunakan pupuk kandang alami. Nah, ini satu potnya, teman-teman. Saya kemarin coba posting di... Facebook sama WA. Jadi teman, jadi ada beberapa rekan saya yang kepengen menanam pohon cincau hijau ini. Jadi saya patokan harganya satu pohon 25.000. Jadi sudah laku sekitar 5 pohon cincau hijau yang sudah terjual. Jadi, tinggal yang masih ada, tinggal 15 pohon. Alhamdulillah, teman-teman yang berminat bisa pesan ke saya, dan saya akan terus kembangkan pohon cincau hijau ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menanam juga pohon cincau ini karena sangat banyak sekali manfaat dan khasiatnya selain kita bikin es juga bisa mengobati yang lain. Nah, ini kemungkinan udah siap tanam teman-teman. Daunnya pun masih segar-segar ini. Ini saya tinggal menunggu karena masih saya tawarkan belum masih belum banyak yang berminat karena masih di daerah saya masih banyak yang belum tahu cara mengolah cincau hijau ini seperti apa dan apa saja man manfaat dan kegunaannya masih banyak belum tahu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman uh, yang sudah siap panen pohon cincaunya. Ini seperti ini, sudah siap panen. Ini usianya kurang lebih satu tahun. Oke, okay, yang ini kita tengah mengambil daun mudanya. Akan kita buat cincau, oke teman-teman. Ini hasil cincau hijaunya sudah jadi, sudah beku, sudah siap untuk kita olah menjadi minuman. Oke teman-teman, ini sudah menjadi minuman cincau hijau, ditambah santan kelapa. Oke, terima kasih, selamat mencoba.